Memasuki Hamin 3 jelang Hari Raya Idul Fitri, terpantau arus mudik di Simpang Garuda Sakti Kota Pekanbaru mulai terlihat. Volume kendaraan mulai meningkat, baik dari Kota Pekanbaru menuju Sumatera Barat maupun sebaliknya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Simpang Garuda Sakti, Kota Pekanbaru, di mana pada hari ini jelang memasuki Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, terpantau di kawasan ini sudah mengalami volume kendaraan yang meningkat pada hari ini. Baik untuk kendaraan yang keluar dari Kota Pekanbaru menuju arah Sumatera Barat maupun sebaliknya. Dan dapat kami laporkan juga pada hari ini merupakan termasuk rangkaian dari puncak arus mudik di Lebaran tahun ini, dan dapat kami laporkan juga bahwa hari ini terpantau kondisi cuaca yang mendung dan diprediksi akan terjadi hujan pada hari ini. Dan kami menghimbau juga kepada para pemudik untuk berhati-hati, khususnya bagi pengendara kendaraan roda 2 dengan kondisi cuaca yang saat ini berubah-ubah. Sekian dari Kota Pekanbaru, Nur Komala Andika dan Sugiarto melaporkan.